tidak lupa kepada yang berbahagia, Pak Guru, Om Martin, dan rombongan. Terima kasih kepada teman-teman dari Kepres yang sudi berhadir pada hari ini bersama-sama. Barisan pimpinan tertinggi peringkat pusat yang sudi hadir seluruh negara pada hari ini menandakan penyatuan umat Melayu. Terima kasih. Berdirinya saya di sini sebagai ketua wira ingin mendeklamasikan satu saja tajuk, Melayu bangsa ku tercinta. Melayu itu orang yang kejam, nakalnya bersulam jelas, budi bahasa tidak terkira, kurang ajarnya tetap bersama, bila mengampu bijak beralas tanah. Melayu itu berani jika besar, kecut kerana berdiam, janji simpan di perut selalu berjaya. Biar mati adat, jangan mati adat. Melayu di tanah semenanjung luas maknanya. Jawa Melayu, Bugis Melayu, Banjar pun orang Melayu, Minangkabau sudah tentunya Melayu, keturunan Aceh adalah Melayu, Jakut, Sakai asli Melayu, Arab dan Pakistan kini juga Melayu, Mamak Marbari serap Melayu, Malah Mualaf kini tarikh Melayu. Dalam sejarah Melayu itu penggemar lautan, melorong jauh sejarah zaman, begitu luas sempadan, sayang kini segalanya kehilangan. Melayu itu kaya bersama, kias kata bidang pusat, akal budi bersumam daya, gedang akal laut bicara. Malangnya Melayu itu kuat pesona, terlalu gairah pesta tamasya, sedangkan kampung akan terkadang. Sawah sejalur tinggal sejengkal, tanah sebidang mudah dijual, mesti telah memiliki telaga, tangan masih memegang, sedang orang mencapai tinggal, berbuahlah pisang tiga kali. Walau sudah mengenal universiti, masih berdagang di tanah sendiri, berkelahi cara Melayu, menikah dengan pantai, menyanggah dengan seni, marahnya dalam diam, rendah bukannya menyembah, meninggi bukan menanjak, watak Melayu menolak permusuhan, setia dan sabar tiada sempadan. Jika marah nampak telinga, musuh dicari ke lubang cacing. Hebat amuknya tak kenal lawan, berdamai cara Melayu indah sekali. Madah diungkap senantiasa disabut, tangan di mulut senantiasa disabut, luka pun tidak berparut. Baiknya hati orang Melayu tiada dibandingkan, segalanya ada sanggup diberikan, sehingga tercipta sebuah kiasan. Dagang lalu nasi di tanah, suami pulang lapar tak makan, kera di hutan disusukan, anak di pangkuan mati kemurahan. Bagaimana Melayu di abad 21 masih tunduk tersipu-sipu, jangan takut melanggar pantang jika pantang menghalang kemajuan, jangan segan melanggar larang jika yakin akan kebenaran, jangan malu memuja keyakinan jika percaya kepada keadilan. Jadilah bangsa yang bijaksana, memegang tali, memegang timbang, memiliki ekonomi, mencipta budaya. Jadilah tuan di tanah.